Rizki lancar, urusan mudah, dijamin mustajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalat wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal muslimat Arhamakumullah. rahimakumullah Wabil khusus saudara-saudara kami Para pecinta dan subscriber channel Youtube Al-Mu'alim Center Di manapun berada Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah harta yang barokah Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah Zuriyahnya zuriyah yang tayyibah Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat Amin, amin, Allahumma amin Saudaraku -saudara, kaum muslimin wal muslimat Rahimakumullah Ketahuilah Apabila kita mengalami kesulitan ekonomi Kesulitan hidup, rezeki seret sulit Segala urusan juga sulit Maka lakukanlah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dan dibiasakan oleh para sahabat dan tabiin, yaitu kita mendoakan saudara-saudara kita. Nah, inilah yang menjadi rahasianya. Terkadang kita ini egois, egois hanya mikir diri sendiri, doa untuk dirinya sendiri, doa untuk dirinya sendiri. Lah, mendoakan orang lain nggak mau. Bahkan kalau mendoakan orang lain doa yang jelek-jelek, agar hidupnya sengsara menderita usahanya bangkrut dan seterusnya naudzubillah tsumma naudzubillah inilah rasa hasad iri dengki di Indonesia kalau orang Indonesia ingin jaya sukses urusannya mudah rezekinya lancar ya hartanya melimpah ruah dan barokah maka lakukan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan ini dijalankan oleh para ulama-ulama salaf. Ulama salaf artinya ulama-ulama terdahulu. Jadi, kalau seandainya kehidupannya itu terasa sulit, rizkinya sempit, segalanya susah, putrinya misalnya jodohnya juga sulit, kehidupannya sangat sulit, sempit, bahkan usahanya bangkrut dan seterusnya, jangan lupa nih, kita mendoakan saudara-saudara kita. Misalnya, ya Allah. Berikanlah kepada saudaraku ini rizki yang melimpah ruah. Permudahlah urusannya. Perlancarlah segala apa yang dia cita-citakan. Sampaikanlah segala hajat kebutuhannya dan seterusnya. Selamatkanlah dia ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya. Misalnya begitu kan saudara sama muslim. Lah kita ini kadang-kadang pelit, egois dan pelit. Jangankan ngasih uang, jangankan ngasih harta kepada saudara kita, Lao mendoakan saja enggak mau. Inilah menjadi hidup kita menjadi bulat-bulat itu seperti benang ruwet, benang yang ruwet. Masalahnya diurus sendiri, dibiarkan oleh Allah, tidak dipermudah oleh Allah Azza Wajalla. Karena apa? Dia kan egois. Dia hanya mikir dirinya sendiri. Maka orang yang selalu mikir dirinya sendiri itulah yang akan dibiarkan oleh Allah untuk mengurusi segala urusannya sendiri berbeda dengan orang yang senantiasa mendoakan saudara-saudaranya dengan doa-doa yang baik semoga usahanya lancar rizkinya lancar hartanya melimpah ruah segala urusannya dimudahkan oleh Allah anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah duriyahnya duriyah yang toyibah hidupnya sukses bahagia selamat dunia akhirat maka para malaikat itu ikut Amin 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 Wallaikabimislin Amin apa yang kau doakan itu mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Amin itu maknanya istajib doa ana ya Allah. Istajib kabulkanlah doa kami. Istajib doa kabulkanlah doa dia ya Allah. Wala kami bithlin dan bagimu bimithlin yaitu mendapatkan yang semisal apa yang kau doakan. Jadi intinya kalau kita mendoakan saudara kita sesama muslim dengan doa yang jelek-jelek. Doa jelek-jelek. Maka malaikat juga Amin, wala Amin. Engkau juga akan mendapatkan yang sama. Misalnya nih kita mendoakan saudara kita, mudah-mudahan usahanya bangkrut. Malaikat bilang Amin, wala Amin. Engkau juga akan bangkrut begitu. Kalau kita mendoakan orang lain, ah mudah-mudahan dia tidak selamat, akan hancur binasa. Mara malaikat juga berdoa Amin, wala Engkau juga akan hancur binasa, masya Allah. Oleh sebab itulah inilah rahasianya wahai saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah jangan pelit-pelit kalau pelit memberikan harta benda kepada orang lain ya minimal kita harus ikhlas mendoakan saudara-saudara kita dengan doa yang baik-baik agar para malaikat itu membaca amin wala kami Dasarnya adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ummu dari suaminya yaitu Abu Tarta Mari kita baca hadisnya sambil kita belajar hadis. An Ummu radhiyallahu anha telah diriwayatkan dari Ummu Tarda radhiyallahu anha. An Abi darda radhiyallahu anhu dari Abu Tarda radhiyallahu an. Jadi Ummu Tarda meriwayatkan hadis dari suaminya yaitu Abu Tarda radhiyallahu an. an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Anan Nabiya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat semoga melimpahkan rahmatul ta'zim Allah oleh Allah alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallam dan semoga memberikan keselamatan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yaitu ada oleh Nabi Muhammad yaqulu yaitu bersabda sedang bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya beliau? Apa sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabda beliau adalah da'watul mar'i al-muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Inda rasihi malakun muwakkalun. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bih amin walaka bi mithlin. Yang artinya Da'watul mar'i bermula doanya seseorang al-muslimi yang muslim. Jadi syaratnya ini muslim, orang Islam. Li'akhihi kepada saudaranya. Jadi doanya orang muslim untuk saudaranya sesama muslim. Yang dimaksud saudara ini adalah saudara sesama muslim, sesama Islam. Syukur-syukur saudara kandung yang sesama muslim. Bapak nya pak, pak leknya, tantenya, saudara kandungnya, sepupunya dan seterusnya Yang sesama muslim dan teman-temannya sesama muslim Bidhahril ghaibi Bidhahril ghaibi itu di punggungnya hal yang tidak nampak Artinya tidak bisa kelihatan Tidak diketahui oleh orang yang didoakan Mustajabatun yaitu mustajabah dikabulkan oleh Allah Jadi doanya orang Islam untuk saudaranya sesama muslim yang tidak diketahui oleh saudaranya mustajabatun yaitu mustajabah dikabulkan ini jaminan dari Rasulullah dijamin mustajab ya beda dengan doanya orang yang di depannya kan mungkin dia pamer saya doakan kamu begini begitu yang baik-baik tapi ngomong di depannya dan berdoa juga di depannya nah nanti jangan-jangan di belakangnya doanya jelek-jelek ini namanya kemunafikan ini namanya suatu pengkhianatan Kan mohon maaf banyak sekali di Indonesia begitu itu Kelihatan di depannya baik-baik Iya 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 mendoakan yang baik-baik Tapi ternyata di belakangnya doanya jelek-jelek Naudzubillah thumma naudzubillah Oleh sebab itulah Hidupnya menjadi sempit menjadi sengsara Segala urusannya juga sulit Apabila kita ingin rizki kita melimpah ruah, harta kita barokah, urusan kita semuanya dimudahkan oleh Allah, maka doakan saudara-saudara kita sesama Muslim dengan doa yang baik-baik, agar malaikat mengatakan amin walakabimithlin mithlin. malakun yang Di sisi kepalanya orang yang berdoa itu setiap kali yang diwakilkan setiap kali setiap kali setiap kali setiap Dia setiap kali saudaranya dengan doa yang baik kali malakum wakalubih Maka akan berkata oleh malaikat Amin wa Amin, kabulkanlah dan bagimu hal yang serupa atau yang sama. Akhrajahu Muslimun. Akhraja telah mengeluarkan hadis Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 2733. Nah, berdasarkan hadis inilah maka tatkala kami didoakan oleh saudara-saudara sesama muslim dengan doa yang baik-baik, maka kami senantiasa membalasnya dengan ucapan amin wa lakabimitslin. Lihat saja di dalam kolom-kolom komentar setiap kami doakan maka kami akan menjawabnya amin demikian semoga manfaat